Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel WWT Payakumbuh, guys. Baiklah, kali ini Mimin akan membuat lanjutan tutorial video menggunakan kamera Fujifilm X-T200 ya, yakni video dengan slow motion, guys. Oke, guys. Jadi di sini kita bisa membuat slow motion 120 fps ya, itu cukup halus untuk slow motion ya, jadi gerakannya memang halus gitu. Sebenarnya kita juga bisa membuat slow motion di 60 fps, kita jadikan jadi 30 fps, tapi kalau ada 120 fps itu akan lebih smooth ya, lebih halus. Oke, kita sebelumnya harus ke menu dulu untuk memilih option. Nah, di sini guys, di video lalu full HD high speed recording ya. Di sini baru off dan kita on kan. Di sini terdapat berbagai macam pilihan ya. Yang pertama paling atas ada di 60 fps 120. Jadi di sini maksudnya kalau kita render di 60 fps kita bisa pakai mode ini ya. Berarti 120 bagi 60. Nah, di sini dia udah membuat rekaman setengah kecepatannya kalau kita di 60 fps. Kalau kita di 30 fps, nah bagusnya pilih yang ini aja, 4x30. Jadi 4 kali perlambatan gitu, guys. Jadi kita langsung mendapatkan slow motion 4 kali perlambatan di 30 fps. Videonya di 120 cuman dilambatkan 4 kali jadi 30 fps ya. Oke, Mimin biasanya gitu ya, kalau menggunakan 30 fps kita bisa di sini langsung. Kalau 60 fps kita bisa menggunakan ini langsung. Kalau kamu sudah pro, kamu juga bisa menggunakan yang atas ini, 60 fps ini. Kamu perlambat lagi di video editingnya ya. Mungkin itu penjelasan dasarnya, penjelasan singkatnya. Untuk ini Mimin gunakan yang 4x30 fps ini ya. 29,9 ini. Oke. Kita akan coba bagaimana hasil videonya. Oke. Oh ya, sebuah catatan untuk kalau kamu memilih yang full HD high speed recording ini, soundnya tidak ada ya guys. Jadi kita hanya mendapatkan video saja, video slow motion saja. Kita tidak akan mendapatkan soundnya di sini. Itu konsekuensinya. Cuman ya gitu, kita perlu ini untuk lebih halus ya. Kalau kamu mau yang pakai audio, kamu bisa gunakan, kamu bisa off-kan ini. Tidak pakai ini. Lalu kamu pakai yang 60 fps. Kamu pakai 60 fps, nanti waktu editing kamu buat jadi 30 fps. Jadi setengah kecepatan ya. Oke, itu untuk standarnya. Kita balik lagi 30 fps di sini. Oke guys, lalu kita buat shutter speednya ya. Shutter speednya jadi 250, 3,5. Oke, bukaannya di yang paling kecil aja ya, di 3,5. ISO-nya bisa kita, mungkin kita bisa tingkatkan sedikit. Jadi 800 misalnya, biar lebih terang. Oke. Thank you.
Oke guys, mungkin itulah sedikit tutorial kali ini, cara untuk setting slow motion di kamera Fujifilm X-T200. Oke guys, kalau ada pertanyaan kamu bisa tulis di kolom komentar. Klik like, share, dan subscribe juga guys. Semoga videonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.